Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini saya akan pergi ke Bogor. Untuk apa? Untuk melakukan pengawasan tentang vaksinasi anak usia 6 sampai dengan 11 tahun di sentra sekolah. Nah, seperti apa? Ya, kita akan ikuti terus nih ya. Ikuti terus video saya untuk nanti tiba di Kota Bogor. Dan saya akan didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bogor, disingkat KPAD Kota Bogor. Nah, pasti penasaran ya, jadi ikuti terus. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya ya. Kita ketemu di lokasi. Oke. Okay. Kasih, apa kabar? Dengan ibu siapa? Rini. Rini Mulyani. Salam kenal. Sedang berlangsung, lagi mulai dari tadi tepat pukul 8 ya. Tepat ya? Tadi tepat pukul 8. Tadi di pas briefing, datang sebelum pukul 8 briefing, kemudian tanggal 8 pukul 8 tadi mulai. Oh gitu. Jadi ini apa namanya? Jam 8 sampai jam berapa Bu di sini? Kalau lihat dari yang kemarin durasi rata-rata 1 jam itu 100. Kita 487. Ini di Ibnu Hajar ini. Berarti bisa 5 jam. Bisa 5 jam, ya? Tapi prediksi sih kata dokter mudah-mudahan bisa 4 jam selesai sebelum zuhur lah insyaallah. Katanya tergantung anak-anak, tapi kalau lihat sejauh ini sih nggak ada yang pecah anak-anak, karena kalau satu pecah tuh ikutan semua ketularan, nular ya, nular. Tapi ini sepanjang ibu di sini belum ada, belum, ya belum, makanya belum ada yang didudukan sambil lihat animasi edukasi tentang corona. Nanti pas sudah itu Bu, sudah vaksin, nanti juga ada gift es krim katanya. Wah, dengan syarat tadi ya harus sudah vaksin nih dari guru-guru di sini. Selesai vaksin baru dapat. Alurnya dari sana, Ibu kita dudukkan di sini, kemudian screening di sini, tensi, vaksin, kemudian masuk, ya. Itu di sana. Itu nanti dengan kepala sekolah. Oh iya. Sekolahnya ini. Bapak, salam kenal, saya Retno dari KPAI. Selamat datang, Bu. Terima kasih. Dan pancas selesai ya, Pak. Ya. 4 jam insyaallah selesai ya. Prediksi dari luar itu 3 jam 300. 300 ya, 1 jam 100. Kita kerjakan okay. Berapa jumlah ininya? 48. Jumlah nakesnya. Nakesnya ada 8. 8 orang. 8 orang. Oh. Vaksinnya. Jumlah kami vaksin 487. Hampir 500 ya. 500. Mudah-mudahan ya jam 4 jam selesai ya. Selesai, mudah-mudahan. Ini nggak ada yang takut ya anak-anak ya. Mungkin kalau di sekolah karena suasana kali ya. Teman-temannya sendiri. Yang takut kepala sekolahnya. Dan biasanya yang heboh yang nganter nih orang tuanya yang excited gitu kan anaknya mau divaksin. Pas kemarin imunisasi itu alhamdulillah anak-anak kelas 1 mereka berani. Berani malah ya. Berani. Jadi pede aja. Yang ketakutan. Ada edukasi juga ya. Ada, insya Allah. Kita selain apa, nanti ada monggo supaya anak-anak teredukasi sambil nonton. Ada kemudian film ya? Nanti film-film. Setelah itu rencana kita kasih hadiah buat nah, anak-anak. Nah, tadi es krim itu ya? Dan nice ya. Berarti kita nggak dapat es krim Bekasi. Kita nggak divaksin. Ini gimana Pak Kepsek ini? Alurnya gimana? Oh, alurnya? Alurnya dari atas itu parkiran, Bu. Ya, itu parkir terus? Mobil, motor, kemudian pas awal itu ada cek data suhu tubuh dan juga cek siapa nih dari setiap kelas yang betul-betul hadir. Karena memang kita ada beberapa yang konfirmasi ke wali kelas, ternyata ada yang sudah vaksin duluan. Oh, udah. Ada yang sudah di luar negeri katanya. Oh. Iya, ada yang juga sudah libur keluar kota. Oh.
Jadi nggak semua ya? Nah, sebagian ya? Memang ada komplain yang seperti itu. Okay. Tapi kebanyakannya sih alhamdulillah terakhir itu ada 400 anak. Kalau anak ini berarti setelah pendaftaran mereka duduk nunggu? Mereka nunggu di ruang tunggu ini. Nanti para panitia yang pakai nemtek ini nanti yang ngarahin. Baru kalau kesini yang udah siap disuntik? Nah, sudah siap disuntik, sudah siap disuntik dan dia dicek dulu. Dicek tensi. Ini. Ya, boleh lihat nggak, Pak? Ayo, Pak, temenin, Pak. Ini cek tensinya dan screening-nya. Jadi ini guru atau dokter ini yang melakukan? Ini dari Dinkes. Dari Dinkes, Ibu. Saya dari KPAI. Salam kenal. Jadi anak setelah itu dicek dulu sini suhunya. Iya, suhunya dicek. Oke. Jadi ini ya? Iya. Cek tensi. Oke. Tunggu dan screening. Setelah itu baru masuk ke sana. Ini anak yang dicek kita lihat ya. Nah ini yang mereka sudah ngisi form sendiri. Sendiri ya. Hmm. Anak sendiri yang lakuin ya. Sama dibantu orang tua. Bantu orang tua. Dibantu orang tua ada form checking kesehatan dan screening. Di sana ada pernah vaksin apa belum, kemudian juga suhunya berapa, identitas lah di sini intinya. Iya. Nih, berani, Bu. Iya, kelas berapa? Saladin ya? Kelas berapa, Saladin? Kelas 2. Kelas 2, ya. 2C. Kelas 2, ini kelas 2. Hebat. Alhamdulillah. Kakak Adin. Berapa, Bu, itu suhunya? Berapa tadi dia? Tensinya. Tensinya. 140/60? Tinggi juga ya. 110. Oh, 110. Ini udah tetap muka ya, Pak? Kenapa? Udah tetap muka ya? Untuk level atas memang sudah diperkenankan tetap muka. Kelas 4, 5, 6 ya, Bekasi, betul. 50%. Pede ya anak-anaknya ya? Alhamdulillah. Maksudnya nggak takut ya, Bu ya? Alhamdulillah. Oke. Ya. Mangga. Oh, itu ibunya. Ibunya. Oke. Nanti anak ini nunggu berarti. Langsung vaksin. Oh, langsung sana, vaksin. Ini observasi ya? Ya, observasi. Sebelah boleh, sana. Boleh. Yuk kita lihat. Kita bedain. Oh iya. Karena biasanya kalau tadi kelas 4, 5, 6 itu sudah dewasa ya, ada mungkin ada yang sudah balik. Karena kan tahu mereka aurat gitu, makanya kita tutuplah. Oh, pintar ya. Gitu. Iya. Ya kita belajar itu aja. Jadi itu berani siap, itu. Keren. Ini untuk Ihwan. Setelah ini? Ya, ini yang Ihwan untuk laki-lakinya. Oh, ini untuk laki-lakinya. Di terbuka aja kalau yang laki-laki. Iya, Bu. Untuk yang laki-lakinya. Ya ini untuk vaksin yang Ihwan. Hebat ya. Itu yang tadi di justru ini kelas level bawah itu 1, 2, 3 yang memang rata-rata berani gitu. Berani ya? Berani. Terus ini yang checking setelah screening. Itu dimasukin datanya gitu ya? Iya, setelah divaksin mereka nunggu sambil... Oh, ini langsung print ya? Iya, ini checking untuk datanya. Kartu, tapi kartu, kalau kartu vaksinnya langsung keluar? Iya, ini kartu vaksin langsung keluar, Bu ya? Kartu vaksinnya langsung ya? Langsung. Oh, kita lihat deh kartu vaksinnya. Satu misalnya nanti untuk langsung keluar. Kalau di sini berarti nunggu ini selesai kurang lebih 15 menitan kayaknya. Bisa 10 sampai 15. Ini langsung cetak. Ini kartunya. Kartu vaksinnya. Oke. Masuk ini. Langsung. Oke. Okay. Ya, di print langsung. Iya, baru yang pertama. Anak saya jam 10 jadi. Oh. Masya Allah. Bapak di sini. Ini. Oh, di Ibnu Hajar. Ya Allah. Fatia. Siapa? Fatia Karim. Oh, Fatia. Ya Allah. Ternyata. 4 jam katanya. Iya, 4 jam. Iya. Peduli. 5 jam kemudian ke mall. Jadi harus istirahat dulu. Pengen ke mall. Ya, observasi. Berapa menit sih kalau kurang lebih 10 sampai 15 ya? 30 ya? Kemarin 30. Kalau enggak
nggak ada gejala apapun ya, boleh pulang. Iya, boleh langsung pernah pulang. Es krim, ya? Insya Allah di sana mudah-mudahan. Hebat nih, kan? Kelas satu. Aku sudah besar, udah kelas satu ya, nak ya. Kelas satu. Oh, pernah dengar? Wawancara boleh. Ini yang agak lain sih. Ah, boleh nih. Wah, kalau ini yang nganter papahnya ya. Wah. Sudah diobservasi. Sudah diobservasi ya? Sudah beres. Sudah beres. Hasilnya. Oh, tinggal dulu kartu vaksin. Kelas berapa, Dek? 3C. Kamu berani banget ya tadi ya divaksin ya? Sakit enggak sih? Enggak. Terus kamu divaksin itu disuruh sama mama atau papa atau kemauan kamu? Divaksin biar apa sih? Sehat. Biar sehat. Pintar ya. Ini anak keberapa, Pak? Anak pertama. Anak pertama. Iya. Jadi ini baru satu anak ini yang vaksin ya? Dua tadi ada. Ini sama, ini adik kakak. Oh, ini adiknya. Ini kelas 1, ini kelas 3. Oh, di sekolah yang sama ya, kelas 1. Kelas 3. Dua-duanya vaksin ya. Iya. Papa mamanya udah vaksin ya? Udah pertama. Kenapa ngizinin anak vaksin, Kak, alasannya? Efeknya kan ke saya kerasa sendiri ya. Maksudnya. Saya tuh di kantor kan gak mengenal WFH, tapi alhamdulillah sehat karena emang kita di awal-awal langsung divaksin kan, sama kepala dan bupati juga kan. Jadi dengan mobilitas saya yang cukup padat, dengan divaksin, alhamdulillah sampai detik ini kita sekeluarga gak ada yang kena COVID. Alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya ya. Kalaupun jadi, kena kan ya, gejalanya ringan ya. Cuman OTG aja katanya. Iya, betul. Makanya anak-anak juga ya udah, daripada sekarang kan udah tahapannya udah kayak di rumah tuh boring ya. Jadi anak-anak kadang-kadang suka pengen keluar, suka apa. Jadi sekarang ada vaksin anak umur 6 sampai 12 tahun. Kita orang tua pasti antusias karena kita sendiri kan ngerasain ininya. Jadi efeknya. Kalau minta keluar lebih tenang ya. Iya, betul. Ini anak-anak atas kesadaran ya atau bapak ibunya ngasih pengertian? Saya kasih pengertian. Oh, gimana? Karena emang pada dasarnya basically kan anak-anak tuh rata-rata takut jarum suntik ya. Iya. Bukan vaksinnya. Mungkin kalau vaksin tetes dia fine-fine aja, tapi karena metodenya suntik jadi agak takut. Yang kita kasih pengertian tuh kalau disuntik itu nggak sakit, bukan vaksinnya ya. Dan ada efeknya jadi lebih sehat. Lagi masa pandemi gini lebih oke lah mereka mau main. Tapi tetap pakai prokes ya. Tapi minimal nggak ada efek yang memberatkan anaknya. Oke. Karena udah mulai PTM nanti kan. Iyalah. Sehat-sehat terus ya. Ya, oke, makasih banyak ya, Pak. Ya. Imunitinya kurang ya, Bu ya. Iya, betul. Saya dari PPBD. Orang pemerintah loh. Harus jadi contoh kan. Enggak usah takut divaksin. Oke, saya sekarang bersama Ibu Kasih nih ya, dari Dinas Pendidikan Kota Bogor. Dan mau ngomongin tentang vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Tapi kan tak kenal maka tak sayang ya, Bu. Betul. Nah, kenalan dulu nih. Iya. Terima kasih Ibu, saya Rini Mulyani, Kasih Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Bogor. Dan pernah jadi guru nih kayaknya ya. Pernah jadi guru, sudah jadi kepala sekolah. Gitu. Jadi kita sama. Di dunia pendidikan lah Bu ya, pokoknya ya. Iya, betul. Ibu, ini bagaimana nih ceritanya nih vaksin di Kota Bogor nih untuk anak usia 6 sampai 11 tahun? Iya. Alhamdulillah Ibu, vaksin di Kota Bogor untuk anak usia 6 sampai 11 tahun kita mulai kick off itu di SD Kaung Luwu pada tanggal 15 Desember hari Kamis. Langsung kemudian kemarin juga di SD Regina Pasis kita ada fit call langsung konferen dengan Ibu Irina Jokowi. Oh, oke. Okay. Dan sekarang sudah putaran berarti sudah hampir 10 hari ya. 10 hari ya. Ya rata-rata. Dan itu memang rata-rata di sekolah ya, sentra di sekolah. Ya. Memang semua dibuat seperti itu ya. Kita buat seperti di sekolah karena anak-anak memang sudah biasa dengan imunisasi ya. Jadi kita sosialisasikan ke teman-teman guru, kepala sekolah untuk juga mensosialisasikan ke orang tua dan anak-anak. Rata-rata anak-anak sudah tahu ya gitu, terinformasi kaitan dengan vaksin ini dan mereka menyambut antusias, terlihat antusiasnya.
rata-rata anak-anak tidak ada yang nangis, Bu. Gitu. Malah senang ya? Gitu. Ha, in, alhamdulillah seperti itu. Mungkin karena nyaman kali ya di sekolah gitu ya, ketemu teman-teman. Iya, betul. Kangen dengan teman-teman. Kemudian sekolah juga sudah mengkondisikan kegiatan vaksin ini dengan baik. Beberapa sekolah ada yang pakai apa? Bawa beberapa tulisan misalkan saya siap divaksin. Gitu kan. Kemudian saya tidak takut divaksin. Juga ada beberapa sekolah yang memang sengaja menyiapkan beberapa bingkisan untuk anak-anak untuk yang berani divaksin dan berupa tidak menangis. Apa itu bingkisannya? Banyak. Di beberapa sekolah ada berupa makanan ringan, Ibu. Biasanya itu orang tuanya menginisiasi orang tuanya, Ibu, buat anak-anak yang bisa yang divaksin dan tidak menangis, kita mau berikan gift katanya. Ada makanan ringan, ada kayak ulang tahun gitu. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak tambah senang gitu kan. Sudah terinformasi, kemudian dia juga memang dirasa tidak sakit dan dapat hadiah tadi, luar biasa. Yang di sini malah dapat es krim ya. Ya, betul. Ini hari ini kita kegiatan vaksin di SD IT Ibnu Hajar di Katulampa Kota Bogor, dan informasi dari sekolah katanya yang sudah divaksin dan tidak menangis akan dapat es krim. Wah, luar biasa. Ini sebenarnya berapa sih jumlah yang apa kalau anak-anak di Kota Bogor yang usia itu? Usia SD berarti ya, Bu ya? Iya, usia SD lebih dari 15.000, Ibu ya. Ya persisnya nanti. Nah, rata-rata hari ini di Ibnu Hajar kita ada 487 yang akan divaksin. Karena sebagian kecil ada yang sudah juga ikut vaksin dengan orang tuanya mungkin di tempat lain. Hari ini insya Allah 487 siswa di Ibnu Hajar. Di Ibnu Hajar yang siap untuk divaksin. Ini tenaga kesehatannya tadi saya lihat ada 8 ya, itu dari mana? Apa Dinas Pendidikan kerjasama Dinas Kesehatan? Iya, betul. Kita berkoordinasi berkomunikasi dengan Dinkes dan Puskesmas setempat. Ini berada di Bogor Timur, maka tanah nakesnya diturunkan dari Puskesmas Bogor Timur dan Dinkes Kota Bogor, Ibu. Oh, tapi ditetapkan Puskesmasnya tetap buka, ini bergantian rolling yang ditempatkan ya. Pelayanannya tetap, pelayanan di Puskesmas tetap buka. Ini petugasnya yang memang sudah dikomunikasikan, dikoordinasikan untuk di sini seperti itu. Di sini ya. Kalau sehari satu sekolah tuh gimana, Bu? Enggak, Bu. Satu hari hari ini saja hampir 20 sekolah. Wah, di semua titik ya. Jadi memang bekerja sama dengan Dinkes dan Puskesmas-puskesmas setempat, Bu. Jadi tidak nakesnya tidak hanya ini gitu. Kan nakesnya itu dari Puskesmas-puskesmas setempat, sehingga hari ini juga 20 sekolah. Total SD di Kota Bogor ini 280 sekolah gitu. Kalau 20 sehari butuh 10 hari. Betul. Ya? Kemarin kan Jumat, Sabtu, Minggu kita tidak libur, kan ya. Jadi Senin sampai Kamis. Berarti ini insya Allah Desember selesai ya? Di Rabu ini, Bu. Rabu ini selesai insya Allah. Untung saja KPAI segera sudah datang. Untuk vaksin pertama. Vaksin kedua rencananya gimana? Dijadwalkan vaksin kedua itu insya Allah 17 Januari kita selesai. Nanti kita akan briefing lagi, akan komunikasi lagi untuk persiapan di vaksin kedua. Vaksin yang kedua, Jadi jaraknya berapa sih kalau anak-anak ini? Satu bulan? Iya, kurang lebih satu bulan. Kurang lebih ya. Satu bulan ya, berarti akan mirip sama dengan harinya waktu dimulai. Betul, kapan itu juga itu, lah ya. Nanti mungkin lebih itunya ke Dinkes ya, Bu ya. Betul. Terus harapannya apa nih setelah anak-anak divaksin? Iya. Di Kota Bogor yang sedang PTM itu, yang baru PTM itu kelas atas, kelas 4, 5, 6. Harapannya setelah kegiatan vaksin usia 6, 11 tahun ini, kita akan segera insya Allah membuka untuk PTM kelas bawah, kelas 1, 2, 3. Selama ini belum ya? Belum. Jadi baru belum. Ini ya? Iya, Kota Bogor belum, Bu. Kota Bogor belum kelas 1, 2, 3 nya belum. Kenapa? Karena Pak Wali Kota juga Pak Kadis itu sangat-sangat berhati-hati terkait dengan PTM ini. Kalau sudah ada vaksin, paling tidak harapannya herd immunity kita terbentuk dengan baik, sehingga corona tadi tidak terkena kepada anak-anak pun. Ketika misalnya nauzubillah ya, Bu ya, terkena pun itu kan gejalanya lebih ringan. Iya, lebih ringan. Artinya kita sudah punya blok nih, punya tentara ya. Gitu untuk bisa menjaga pertahanan. Iya, menjaga pertahanan tubuh anak-anak. Karena anak-anak rentan, Bu. Gitu kan. Rentannya apa? Walaupun kita sudah berikan edukasi dan lain sebagainya, khawatir
ada ketika anak masih yang masih di kelas bawah gitu Bu, ngelihat masker temannya bagus, tahu-tahu tuker pinjam. Nah, seperti itu. Walaupun kita edukasi terus, itu tidak mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Insya Allah di semester 2 kita akan siapkan untuk PTM kelas bawah. Oke. Jadi ternyata Kota Bogor itu belum masuk tuh anak, belum ada PTM untuk kelas bawah 1 sampai dengan 3 ya. Dan rupanya menunggu untuk ada vaksinasi anak usia 0 sampai 11. Ini patut kita apresiasi ya, upaya melindungi anak-anak. Karena anak-anak itu kalau belum divaksin, sementara kan perilaku anak sulit dikontrol, tadi Ibu cerita. Betul. Nah, oleh karena itu, kalau sudah menunggu vaksin, insya Allah lebih terjaga. Oke. Demikian ya percakapan kita, dan kita akan lanjutkan obrolan kita dengan kepala sekolah. Okay. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama, Ibu Mangga. Nah, sekarang kita ngobrol nih sama Bapak Kepala Sekolah ya, SD Islam Terpadu ya, enggak? Enggak pakai bukan, T-nya ya? Enggak. Oh, jadi SD Islam Ibnu Hajar. Betul. Pak, katanya kan tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu, Pak. Oh, boleh. Ya. Baik, perkenalkan izin, Ibu. Saya Irfan Maulana, Kepala Sekolah SD Islam Ibnu Hajar. Oh, udah berapa lama Pak jadi kepala sekolah? Kurang lebih 3 tahun, Bu ya. Sekolah ini berdiri kapan, Pak? Sekolah ini berdirinya tahun 2019 sudah ada berada, ya. Jadi Bapak ya, kepala sekolah pertama dong ya. Ya, mohon maaf, 2014 ya, 2014. 2019 itu antara 2019-2018an ya pindah ke sini. Oh, awalnya tadinya gimana? Di ini Masjid Daya, di Mesra itu di bawah. Jadi ya, ini sekarang jadi tanah milik sendiri ya. Alhamdulillah. Sekolah ya, ini luas nih 1,5 hektar. Alhamdulillah. Dan kayak sekolah alam. Sekolah alam. Jadi iya, Pak ya. Betul, Sekolah Islam Ibnu Hajar ini konsepnya memang konsep alam. Oke. Okay. Dengan kita memunculkan sekolah Islam karena memang banyak muatan-muatan Islamnya. Okay. Di antaranya anak-anak ada hafalan Quran, hafalan hadis, dan doanya juga. Ya, sampai jam berapa Pak kalau normalnya? Kalau normal, Bu ya. Normal itu full day ya. Kalau untuk level 1, 2, 3 itu sampai ke jam 2. Oh, jam sampai 2 jam siang. 2. Kalau untuk level atas 4, 5, 6 itu sampai jam 4 sore. Berarti sampai sholat asar ya? Sampai sholat asar, setelah berjamaah zikir, di sini sholat, ya? Sholat, zikir, kemudian pulang. Berapa muridnya Pak sekarang? Kurang lebih 487 Pak. Oh, 487. Nah, alhamdulillah. Hari ini kan ada vaksinasi ya. Ini gimana ceritanya waktu nyelenggarain ini? Apa yang dilakukan sekolah Pak? Silakan. Luar biasa ya. Pertama memang setelah adanya informasi dari Kemenkes, kemudian juga dari Disdik bahwa akan ada vaksin. Nah, kami bersiap-siap. Awalnya dari pengawas itu minta data jumlah siswa di Ibnu Hajar ada berapa, ya kami sampaikan. Semua data itu dari level 1, 2, 3 itu secara rinci. Setelah itu kami kirimkan. Nah, baru awalnya kami itu nyangkanya nanti aja mungkin semester 2. Ternyata dipercepat. Tuh, akhirnya kami ya udah kita siapkan aja gitu kan ya. Oh, ini termasuk komite sekolah bantuin juga kayaknya. Betul. Ya. Betul. Kami alhamdulillah disupport juga dari komite juga, alhamdulillah komite SD Islam Ibnu Hajar buat mensosialisasikan informasi ini. Kemudian juga dari yayasan, termasuk ada es krim itu buat anak-anak. Nah, yang buat backdrop, kemudian juga ngatur-ngatur kursi itu bagian umum. Alhamdulillah dari supporting sistemnya alhamdulillah. Kalau anggaran sekolah juga mengeluarkan anggaran atau dari dinas pendidikan? Kalau anggaran memang dari buat persiapan ini viewer dari kami mengajukan ke yayasan. Oke. Tapi tenaga kesehatannya memang dari pemerintah. Dari pemerintah ya? Dari Dinkes ya, kebetulan sama dibantu puskesmas seperti itu. Terus bisa ceritain nggak Pak setelah ini apa lagi divaksin ini kira-kira bagaimana tuh anak-anak perasaannya dan tanggapannya? Silakan Pak. Tadi sempat ngobrol dengan anak-anak, alhamdulillah sih pada saat mereka seneng gitu kan ya, bahkan tadi akan ada yang buat apa divaksin, buat sehat, cina supaya mereka sehat, dia sehat. Kemudian juga mungkin dia karena kita sudah sampaikan ada es krim gitu ya, ya senang-senang aja mereka. Dan ini justru jadi kebanggaan lah buat kami sekolah Islam Ibnu Hajar bahwa anak-anak di yang level bawah 1, 2, 3 itu jauh lebih berani ya? Gitu dan semangat sebagaimana tadi Ibu saksikan angkanya mereka siap lah.
Jadi ini terjadi. Ini ada jam-jamnya ya? Ada jam-jamnya. Oh, itu bagaimana yang kelas 1 lebih dulu gitu? Iya, betul. Jadi kita per kurang lebih 40 menit di per jam-jamnya ya. Dari mulai jam 8 tadi sudah mulai, 40 menit untuk kelas 1. Alhamdulillah ini sudah berjalan, kayaknya kelas 2 tadi sudah mulai muncul juga. 40 menit berikutnya kelas 2 sampai naik kelas 6. Oh, jadi perkiraan ya. 4 jam itu untuk 400 orang dari Dinkes itu menyatakan, ya alhamdulillah mudah-mudahan bisa selesai lah sebelum zuhur gitu Bu. Ya sebelum zuhur udah selesai amin, ya. Amin, gitu. Dan nampaknya ini berjalan dengan lancar ya. Mudah-mudahan sampai selesai seperti diharapkan amin, ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak sama-sama. Ya Pak atas obrolannya dan tadi ya. Kita juga sempat memang ngobrol sama anak-anak dan anak-anak di sini memang berani-berani gitu walaupun mereka masih kelas 1 PD aja gitu ya. Oke, demikian obrolan dengan kepala sekolah tentang vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun di SD Islam Ibnu Hajar. Oke. Baik, Pak Dudi, kita mau ngobrol ini ya tentang vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. Kebetulan Pak Dudi orang tua murid di SD Islam Ibnu Hajar ya? Betul, betul. Anaknya kelas berapa, Pak? Kelas 4. Kelas 4. Nah, kita mau ngobrolin soal itu ya, tapi sebelumnya kan tak kenal kata sayang. Pak Dudi, kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudi Syahrudin, orang tua murid dari siswa SD Islam Ibnu Hajar. Sekaligus juga bermitra dengan Ibu. Ya, beliau adalah ketua KPAID Kota Bogor. Oke. Okay. Baik, Pak. Ini kan sebagai orang tua. Ya. Termasuk yang ngedukung vaksin nih. Ya. Nah, alasannya kenapa? Ya, kita melihat efek dari vaksin ini luar biasa, Bu. Hampir 2 tahun anak-anak kita juga banyak tidak mengeksplorasi potensi dan bakat minatnya. Sehingga ini dianggap perlu dan penting vaksinasi ini supaya kehidupan normal kembali didapatkan oleh anak-anak kita. Karena dunia anak itu dunia yang menyenangkan mestinya. Bermain. Ya. Ketika ada pandemi seperti ini, kita juga sangat hati-hati sekali. Bahkan kita juga agak sedikit worry ya. Yeah. Kaitan dengan interaksi mereka di luar ataupun dengan teman-teman yang lainnya begitu. Nah, dengan divaksin berharap ya. Dengan divaksin berharap mudah-mudahan ini ikhtiar kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan cita-cita dan harapan dan keinginan anak-anak terutama. Betul. Mendapatkan hal yang terbaik buat mereka. Ngobrolnya apa sama anak biar mau divaksin? Iya. Saya tunjukkan ayah juga divaksin, bunda divaksin, dan tentu saja pemerintah sudah mengumumkan bahwa vaksinasi untuk anak sudah bisa dilakukan. Ya, sudah aman nih. Sudah aman di Kota Bogor kan tanggal 15 Desember kemarin ya. Di launchingnya. Dan ini tentu saja kami harus memberikan masukan terusnya. Memberikan berbagai alasan yang rasional karena anak-anak sekarang sangat rasional Bu. Betul. Akhirnya mereka juga tentu saja ingin melakukan interaksi dengan yang lain, bahkan main ke mall juga kan nanti. Akhirnya dengan mereka, begini merasa lega betul, gitu merasa ya. Lega. Tapi anaknya nggak takut ya waktu hari ini kan mau diantar jam 10 ya? Jam 10. Jam 10. Dia gimana komentarnya nih sehari ini dari pagi nih? Tidak ada komentar apa-apa karena kita udah siapkan mentalnya dari awal bahwa vaksin itu bukan sesuatu yang mengerikan, justru ini adalah upaya untuk menghindarkan kita mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan. Anaknya laki-laki apa perempuan? Perempuan Bu. Perempuan ya. Nomor satu. Nomor gitu. Satu nih ya. Pak Dudi punya anak berapa? Baru 3. Baru 3 ya, cukup 3. Yang udah sekolah memang anak yang ini yang pertama? Sudah sekolah semuanya. Semuanya. Kelas 4. Yang bawahnya berarti? Kelas 2. Mereka semua? Kelas juga 2 udah divaksin. TK. Yang terkecil belum? Belum. Yang terkecil. Oh, jadi ini dua yang akan divaksin? Dua, yang anak yang kedua udah duluan karena sekolahnya mengadakan duluan. Oh, iya. Dan itu juga nggak ada efeknya ya, Pak? Dia justru pas disuntik itu udah ya gitu. Ngantuk atau dia merasa bilang enggak ada sakit enggak baru begini bahkan itu juga tidak lama dari divaksin justru karena ya tabiatnya anak-anak bermain langsung bermain. Nah, jadi enggak perlu khawatir tuh ya ayah bunda enggak usah ragu bawa anaknya untuk ikut vaksin karena ternyata salah satu contoh anak Pak Dudi juga tidak menunjukkan gejala apapun ya. Jadi percayalah bahwa BPOM sudah melakukan uji klinis sedemikian rupa untuk Sinovac. Dan kalau memang BPOM menyatakan ini aman, menyatakan bahwa ini berkhasiat, percayalah pasti ini aman dan berkhasiat ya.
jangan ragu untuk bawa anak-anak vaksinasi usia 6-11 tahun. Oke. Nah, gimana KPAID Kota Bogor nih terkait dengan vaksinasi anak 6-11 tahun, sudah pengawasan kemana aja dan akan seperti apa? Ya, alhamdulillah kemarin Bu Retno kami sudah melakukan pengawasan di sekolah SD IT Bening ya. Itu sudah melakukan pengawasan dan rencananya nanti kita juga akan terus melakukan pengawasan sampai dengan tanggal 28 Desember. Itu nanti akan ada di beberapa sekolah karena memang dari Dinas Pendidikan kita mendapatkan jadwalnya itu besok sudah hari ini sampai dengan tanggal hari Rabu ya. Hari Rabu itu. Oke. Artinya memang ya kalau secara itu dukungan terhadap apa vaksinasi anak ini sampai 11 tahun ini kalau dinas kalau KPID gimana nih sikapnya dan ngajak orang tua untuk anaknya divaksin? Ya. Kami selalu melakukan sosialisasi bahwa memang ini karena kan gini ya Bu Retno, banyak sekali orang tua yang memang masuk ya ke KPAI untuk minta sekolah. Sementara kan kalau kita lihat di Kota Bogor ini, saya sangat apresiasi ya karena Dinas Pendidikan, Kepala Daerah dan Dinas Pendidikan itu tidak tergesa-gesa dalam membuka sekolah karena memang memastikan dulu semuanya aman. Jadi maka kemudian ini menjadi bisa dibilang sosialisasi dan kampanye buat kita bahwa kalau mau melakukan pembelajaran tatap muka, maka harus dipastikan aman, salah satunya ya dengan menjalankan vaksinasi ini. Oke, gitu ya. Jadi nggak ada hambatan ya selama jadi ini ya? Antusiasnya tinggi ya, karena memang mereka udah pengen sekali tatap muka gitu. Oke. Ya. Sip. Jadi ternyata di Kota Bogor ini antusias kata orang tua pun anak ternyata cukup tinggi ya. Oke, demikian video ini. Kita akan lanjutkan pengawasan di sekolah yang lain, nggak jauh dari sini katanya 500 meter. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.